Halo sobat-sobat Jarventure, kali ini kita bakal bedah fitur-fitur tas Jarvel ya. Tas Jarvel ini merupakan tas traveling dari Jarventure. Tas Jarvel ini sangat cocok banget buat kalian yang mau traveling, mau mudik, atau mau kemanapun itu yang memerlukan tas yang muat banyak barang yang akan kalian bawa. Nih, tas Jarvel tampilannya seperti ini di bagian samping, kemudian di bagian atas seperti ini, di bagian depan belakangnya seperti ini teman-teman. Tas Jarvel ini bisa digunain secara dijinjing dan juga digendong. Tuh, komplit banget kan? Jadi teman-teman bakal nyaman banget gunainnya. Nah, kalau teman-teman pengennya dijinjing, ini bisa dicopot dan dimasukkan ke sini. Di sini udah ada wadahnya buat menyimpan tali tas gendongnya. Seperti ini. Nah, nanti menjadi tas jinjing. Tapi kalau kalian pengen jadi tas gendong, berarti ini tinggal dikeluarin dan dikaitkan ke webbingnya. Seperti itu. Kita langsung bedah aja di kompartemennya ya teman-teman. Jadi ada berapa kompartemen sih tas ini? Seberapa muat banyak sih tas ini buat nyimpen barang-barang kita? Oke. Kita lanjut ke bagian depan dulu deh. Nih, di sini ada satu kompartemen kecil. Ini langsung masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman mau ngambil barang-barang yang ukurannya kecil bisa lewat sini tanpa harus bongkar-bongkar di dalam tasnya. Seperti itu. Di sini juga udah ada tali. Ini bisa digunain buat tas lempang dari tasnya. Kemudian di bagian samping. Di bagian samping udah ada logo bordir dari Jarventure. Kemudian ini ada kompartemen. Ini bisa buat nyimpan HP, power bank dan lain sebagainya di bagian sini. Udah memakai resleting JKK. Di samping sini juga sama teman-teman. Ada kompartemen yang lumayan besar, bisa buat nyimpan barang-barang teman-teman. Yang ukurannya itu yang nggak terlalu besar ya. Jadi yang sekiranya muat di sini bisa banget. Sama resletingnya dari resleting JKK. Kalau untuk keseluruhan resletingnya memakai resleting GKK ya teman-teman. Kemudian di bagian atas nih, di bagian atas ini juga masih ada satu kompartemen. Ini langsung masuk ke dalam. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil barang-barang lewat atas, lewatnya ini. Kalau dari samping, lewatnya yang kecil ini tadi. Gitu. Kalau mau memasukkan barang itu bisa dari sini. Nah, jadi akses untuk masuk ke dalam itu ada tiga jalan. Dari yang samping sini, dari yang atas, dan dari yang kompartemen yang kecil ini. Gitu. Kemudian kita lanjut ke bahan ya. Kita lanjut ke bahan. Bahannya dari bahan apa sih? Bahannya itu dari bahan Cordura, ketebalannya 1000D. Terus kemudian di bagian dalamnya, di bagian dalamnya ini udah dilapisi dengan kain nilon torin. Jadi kalau teman-teman mau nyimpan barang-barang elektronik seperti HP dan lain sebagainya, itu nggak akan lecet karena kain ini benar-benar halus dan comfort banget. Terus kita lanjut ke lapisannya ya teman-teman. Lapisannya ini udah memakai busa, jadi tas ini benar-benar kokoh. Tas ini benar-benar kokoh dan nyaman banget kalau dipakai. Nggak yang leta-leta gitu. Kita lanjut ke dalamnya. Dalamnya seperti apa? Oke, sambil aku rapiin dulu. Dalamnya itu space-nya lumayan besar. Jadi kalau untuk nyimpen baju, sepatu, sendal atau apapun itu, skincare dan lain sebagainya, bakal langsung masuk ya. Nih, dalamnya seperti ini, teman-teman. Ini bisa banget muat banyak barang buat teman-teman. Kalau mau bepergian, di sini masih ada satu kompartemen kecil di dalamnya. Itu bisa buat nyimpen barang-barang teman-teman yang sekiranya sifatnya itu private, nggak boleh dilihat orang lain. Itu bisa banget ditaruh di sini. Di sini ada satu kompartemen kecil. Memakai resleting JKK juga seperti itu. Terus masih ada slot lagi. Ini bisa digunain buat nyimpen tablet kayak gitu. Ini bisa dimasukin ke sini.
Gede banget kan? Jadi barang sebanyak apapun yang akan kalian bawa, kalau pakai tas Jarvel ini langsung bisa diangkut. Seperti itu. Keren banget. Kurang apa coba? Harganya murah banget. Untuk harganya, informasi harganya nanti teman-teman bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk harga dari tas Jarvel yang pasti murah banget. Yang pasti murah banget karena di sini kita walaupun memakai bahan-bahan yang berkualitas atau premium, tapi kita tetap memasang harga yang terjangkau. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku coba bakal masukkan beberapa barang ini ke tas Jarvel-nya. Jadi seberapa efektif sih tas Jarvel ini digunain? Kayak gitu. Yang pertama di sini ada body lotion, ada parfum, ada toner, kayak gitu. Terus di sini ada dompet, tablet, dan HP. Di sini ada beberapa pakaian. Kita mulai dari teman-temannya ini, seperangkat body lotion dan lain sebagainya. Kita bisa taruh di bagian sini, teman-teman. Di sini ada parfum, ada body lotion, ada toner. Ini juga sama body lotion. Oke, cukup ya. Nah, di bagian sini masih ada satu lagi. Di sini bisa digunain buat nyimpan HP dan dompet. Sebenarnya masih bisa ditambahin pakai power bank atau charger kayak gitu. Karena ini cuma simulasi, jadi nanti teman-teman kalau check out tas ini bisa dicoba sendiri seberapa efektif sih tasnya kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini aku bakal coba masukin beberapa potong pakaian ini. Aku mau masukin lewat atas ya teman-teman ya. Aku mau masukin lewat atas. Nih, dari sini aku coba balik deh. Nih, dari sini yang pertama ada beberapa potong pakaian. Jadi kalau kita pinter natanya, pinter packing, pinter ngelipet pakaiannya, itu bakal bisa muat banyak barang ya teman-teman. Seberapa banyak barang yang pengen teman-teman bawa itu tergantung gimana cara teman-teman packingnya, gimana cara teman-teman ngelipetnya. Kalau lipetnya itu diperkecil, diserapih mungkin, kayak gitu bisa muat banyak barang. Di sini tadi ada dua tumpuk ya teman-teman ya. Ada dua tumpuk. Ini nanti bakal bisa masuk semua. Oke, tumpukan yang pertama udah masuk semua. Kita lanjut tumpukan yang kedua. Nah, dua tumpuk pakaian yang kira-kira tadi ada sekitar 15 sampai 20 potong itu bisa masuk semua ya teman-teman ya. Kita coba tutup, bisa ditutup nggak? Nih, bisa dong. Jadi ini bebannya itu bisa muat banyak barangnya teman-teman yang mau dibawa saat traveling, saat pulang kampung atau mau jalan kemana. Nih, cocok banget kalian bawa tas Jarvel dari Jarventure. Nah, ini teman-teman, ini adalah tali buat tas lempangnya. Mari kita coba seperti ini. Nah, ini tinggal di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Nah, udah jadi. Segampang itu masang tali buat tas lempangnya. Gini ya. Atau bisa juga kayak gini. Nah, ini juga lebih enak. Atau ke belakang. Seperti ini teman-teman. Itu buat tas lempangnya. Beda lagi kalau buat tas gendongnya. Oke, kita lanjut langsung ke tas gendongnya ya. Di sini ada wadah buat menyimpan tas gendongnya ini biar nggak keluar-keluar. Seperti itu pada saat kita memakai tas ini mode jinjing ataupun mode
Lempang. Kita coba keluarin. Nah, di sini udah ada bekelnya. Bekelnya ini gampang banget dipasangkan. Tinggal dimasukkan. Udah gini aja. Enak banget cara pakainya. Yang kedua. Tuh, enak banget kan? Jangan lupa di adjust dulu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih. Udah selesai. Kita langsung pakai aja tasnya. Mode tas gendong. Kalau sekiranya teman-teman ini masih kurang nyaman, ini tinggal ditarik aja. Nah, seenak itu teman-teman cara pakainya. Oke teman-teman, seperti itu cara penggunaan tas Jarvel. Jadi buat teman-teman yang mau bepergian, kira-kira itu barangnya banyak, bisa banget pakai tas ini. Untuk informasi lebih lanjut soal tas ini, teman-teman bisa baca-baca caption yang ada di bawahnya. Di situ udah ada link pembelian dan deskripsi soal apapun itu tentang tas Jarvel. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow-follow semua sosial media Jarventure. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian semua. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian semua itu terekomendasi buat mengunjungi laman Jarventure. Seperti itu, sekian. Thank you.